Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait teleskop James Webb mendeteksi awan di planet gas raksasa VHS 1256b. Nah, kepengen tahu kan planet ekstra surya VHS 1256b ini yang ditemukan oleh James Webb? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Ilustrasi ini mengkonseptualisasikan awan berputar yang diidentifikasi oleh teleskop James Webb di atmosfer planet ekstra surya VHS 1256b. Planet ini berjarak sekitar 40 tahun cahaya dan mengorbit dua bintang yang terkunci dalam rotasi ketatnya sendiri. Awannya terus naik, bercampur dan bergerak selama 22 jam sehari, plus mereka dipenuhi dengan debu silikat. Beberapa awan mengandung butiran silikat sekecil partikel asap. Lainnya mengandung bintik-bintik yang sedikit lebih besar yang mirip dengan butiran kecil pasir. Para peneliti mendeteksi awan yang lebih terang dan lebih gelap, menunjukkan beberapa awan lebih rendah dan lebih panas atau lebih tinggi dan lebih dingin daripada yang lain. Jarak VHS 1256b sekitar 4 kali lebih jauh dari bintangnya daripada jarak Pluto dari matahari kita. Planet ini menyelesaikan orbit penuh dalam waktu sekitar 10.000 tahun. Tutupan awannya menunjukkan fakta lain. Ia cukup muda dalam istilah astronomi, hanya 150 juta tahun telah berlalu sejak terbentuk dan akan terus berubah selama miliaran tahun. Seiring waktu, planet akan menjadi lebih dingin dan langitnya dapat berubah dari mendung menjadi cerah. Ilustrasi ini berdasarkan pengamatan dari teleskop James Webb, kamera yang merupakan bagian dari unit medan integral spektrograf infrared dekat Webb, tidak memiliki resolusi yang menangkap planet secara detail pada jarak ini. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait James Webb mendeteksi awan di planet gas raksasa VHS 1256b. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.